warok itu sebenarnya kita memakai itu warung oke. Jadi singkat jadi warok. Nah, karena kita orang Ponorogo, jadi orang-orang diidentikan menghubungkan kita dengan warok Ponorogo. Akhirnya kita buat logo juga seperti logonya warok itu. Ini dia The Warok, tempat ngemiang asik dan instagramable di jantung kota Caruban. Jika Anda bosan dengan sajian mie instan yang dibuat sendiri di rumah, berarti Anda harus mencoba makan di kafe The Warok yang ada di Jalan Tamrin nomor 65 Wonoasri, Caruban. Tahun 2017. Sebelumnya kan saya kerja ya, kerja ikut konstruksi di luar kota. Terus gimana ya? Konstruksi baja. Ya, di luar kota. Terus karena banyak hal ya mas, akhirnya saya suruh pulang. Terus ikut temennya di Tuban, di sana ikut apa? Membuka usaha ya, dapat belajar-belajar, akhirnya kita dapat belajar ini ya toh. Terus kita mencoba buka di rumah, itu dulu sudah ada yang buka mie level juga, mie setan ya. Kita coba peluang usaha di situ dan ternyata responnya di Caruban itu luar biasa sekali. Kebetulan saya adalah keluarga dari Ponorogo. Asli orang Ponorogo. Artinya orang Ponorogo. Tapi sebetulnya idenya bukan seperti itu. Warok itu sebenarnya kita memakai itu warung oke. Jadi singkat jadi warok. Nah, karena kita orang Ponorogo, jadi orang-orang diidentikan menghubungkan kita dengan warok Ponorogo. Akhirnya kita buat logo juga seperti logonya warok itu. Di sini menyajikan mie kekinian dengan penampilan menunya yang instajenik dan menggugah selera. Ada mie warok, mie reok, mie kelelep, sop ikan patin, hingga ayam sori. Menu kita punya mie warok, mie reok, kemudian mie kuahnya mie kelelep, ada sop spesial, ikan patin yang spesialnya. Patin. Kemudian juga ada ayam sori, itu ayam goreng. Ayam goreng Surabaya. Kalau kita sebagian rata-rata adalah pelajar, anak-anak muda. Itu untuk mie-nya. Kemudian kalau untuk yang ayam-ayam goreng itu adalah karyawan-karyawan juga pangsa pasar keluarga. Dukanya ya yang jelas adalah modal. Kemudian kita sharing, kemudian kita memutuskan untuk cari pinjaman modal di Arta Kencana.
sebelum kita buka ini kita sudah punya tabungan di Arta Kencana. Sebelumnya itu sudah lama sekali ya, sejak tahun itu anak saya masih yang 2000, nomor 1 masih apa, SD 2013-an apa 14 itu kita sudah punya tabungan. Harapannya kita akan terus berkembang. Sebenarnya kita akan sudah mulai buka di luar kota, ada di Gurang-Gareng, Kapedanan itu sudah buka sejak Agustus 2021. Anda pasti bakal suka dengan tempatnya. Soalnya tempatnya luas dan interiornya didesain dengan sangat unik dan lucu. Sehingga cocok sekali nih untuk selfie-selfie atau hunting foto.